Tempoh kawalan pergerakan masuk hari ketujuh dan wartawan Esra Awani, Hilmi Malik bersama pasukan gerakan udara PDRM untuk meninjau situasi semasa keadaan di sepanjang lebuh raya utama. Kita ikuti laporannya. Baik, hari ini saya bersama dengan pasukan gerakan udara PDRM di mana hari ini kita meninjau keadaan semasa trafik dan sebentar tadi kita telah pun melalui di beberapa lokasi utama. Berdasarkan kepada tinjauan udara yang dilaksanakan dapati di jalan-jalan di sekitar Selangor Lengang tidak banyak kenderaan, semuanya mengikut arahan-arahan di bawah perintah kawalan pergerakan. Cuma ada sedikit kesesakan di beberapa sekatan jalan raya yang diadakan oleh polis. Secara keseluruhannya keadaan trafik di sekitar Selangor adalah sangat baik. Saya sangat berpuas hati dengan ini, tapi mungkin boleh ada di penambahbaikan untuk pengurangan kenderaan pergerakan di atas jalan raya.